Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan syukronillah salatu wassalamu ala rasulillah ala jilal nabi ya ba'da. Segala puji bagi Allah yang mana telah memberikan kita nikmat jasmani serta rohani sehingga kita dapat berjumpa lagi pada hari ini bersama saya Master Irfan di channel Master BLS Official. Yang mana pada sore hari ini saya memegang channel Master BLS Official. Jadi buat para sahabat semuanya, jangan bosan-bosan dan pernah bosan juga, terus di like, komen, dan di share. Karena saya tadi sudah mengikuti Master BLS bersama Mbak Gentu. Mereka gak tahu, seperti bersenang-senang sekali. Saya ikuti dari tadi, saya sembunyi sini, mereka dari depan sana. Jadi buat para sahabat, karena ini lagi saya pembukaan, saya menjauh dari mereka. Saya ingin bersolawat terlebih dahulu seperti biasanya, agar tidak didengar oleh mereka. Jadi saya menjauh dulu ya. Tapi mereka sepertinya tuh duduk depan situ, sepertinya tuh duduk depan sana. Nanti saya akan ke sana tapi agak menjauh saja. Kita dengarkan. Biasanya mereka tuh menyelotehkan apa itu yang telah mereka buat tuh. Jadi kita mencari tahu gitu. Apa yang dibuat mereka pada hari ini? Kok sepertinya senang sekali. Apakah mereka berhasil menyulik anak warga gadis desa lagi untuk diperkosa atau gimana? Kita enggak tahu ya. Oke, para sahabat semuanya. Mari kita bersolawat agar saya di sini diberi kelancarannya juga buat para sahabat semua. Semoga kalian diberikan murah rezekinya. Amin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Solawat. Salam salawat salu alaihi khairil alal anam. Allah, Allah ya Muhammad alaihi salam. Maula ya karimun habibana ya sayyidina. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayo buat sahabat semuanya, mari kita sholawat dan terus bersolawat dimanapun kita berada. Jangan kita bersolawat, semoga kita diberikan sahabat akhir kelak nanti. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, buat para sahabat semuanya, kita berjalan. Karena saya tadi sudah melihat di mana keberadaan mereka. Oh, itu sih. Itu mereka di situ. Ngapain mereka di situ? Kenapa diam-diam saja mereka? Biarpun mengigil tapi mereka selalu ada. Dimana kita berpijak pasti ada mereka. Emang kalian aja yang ada di mana-mana. Kami pun ada di mana-mana juga.
Semua mau dipijat. Masa kamu dari dulu tidak pernah berubah? Ya, wanita dan terus wanita. Karena setiap wanita itu harus merasai kenikmatan dari itu. Sementara saya tidak pernah bersama wanita, saya tidak berdua dengan wanita. Nasib kamu salah saya cuma. Saya tidak bersama wanita, tapi saya selalu tidak bersama wanita. Yang menuduh itu kadang-kadang itu tadi tidak berpikir dulu dan tidak melihat langsung tujuan. Kebanyakan manusia itu seperti belum melihat aslinya dia berani menuduh. Tutupnya dengan egonya. Tapi iyalah, kalau kita pun bagaimana? Sekarang ini kita tidak bisa menyalahkan. Semua manusia itu sifatnya sama dengan iblis. Membela diri, mati. Membela dirinya agar dirinya selamat. Iya. Tapi ketika yang menyerang mati, malah dia tahu sendiri itu. Harta bodoh, hatra. Kenapa masih ada mereka datang? Kemana mereka? Mereka berhenti. Kita mengetahui mereka di mana. Keluarlah. Jangan bersembunyi. Orang kurang aja. Keluarlah kamu. Malu mengikuti aku. Jangan bro. Saya tidak akan keluar, sahabat. Saya terus mengerjain mereka. Kena jambrok. Hai. Hai, Pak Isam. Apa punya di sana? Mana dia? Kamu tidak takut dengan saya? Mau apa kamu? Saya enggak mau apa-apa. Kenapa sampai di sini? Sampai dong. Saya tadi mengintai kalian dari kalian itu keluar dari perkampungan sampai masuk ke dalam hutan. Ternyata benar kan bro, kamu bilang seperti angin. Gimana ada kita di situ ada mereka? Iya, kalian jangan kalian kan kira hanya setan yang ada di mana-mana? Kamu ngepens dengan kami. Saya ngepens, perlu. Saya kalau nggak mikir raga yang kalian tepat itu adalah sahabat-sahabat saya satu. Ceramah dulu bro, perlu.
Bosan sana kau pergi aja, Brong. Iya, kami mau pergi. Ya, jangan ikutin tapi. Kamu jangan ikut. Oke. Okay. Ya, oke okay, buat sahabat ya. Kenapa? Hey. Kenapa kalian takut sama saya? Kali ini saya tenang takut dengan manusia ya. Kami tidak pernah takut dengan siapapun. Kami tadinya ingin mencuri di rumah-rumah orang kaya. Kenapa cuma ada dua? Oh, ada lagi. Oh iya iya. Ternyata sudah keduluan. Iya iya iya. Iya iya iya. Jambrong, jambrong. Ya. Apakah kita akan mencuri lagi? Sudah pasti. Kalian kelaparan? Tidak. Kasian. Kami mencuri di rumah-rumah orang kaya. Kasian sekali. Dan ingat, ketika ada anak gadis, saya akan mencicipi gadis-gadis itu dulu. Astagfirullahaladzim. Dan saya akan tunjukkan kepada kedua orang tuanya. Bagaimana? Tunjukkan apa? Sebagai kamu calon mantunya gitu? Benar. Ngimpi kamu. Raimu benyenye. Diam kamu. Daripada jangan kamu pakai ragam bagendu. Tunjukkan ketampananmu, benyenye. Jika aku menunjukkan ketampananku, wanita itu akan ngiler dengan saya. Hah? Nangis ya, takut. Kamu tidak tahu. Apalagi mukamu yang angker. Tidak tahu kamu. Enggak perlu tahu juga aku. Jambrong memiliki rudal yang besar. Rudal ya. Ketika rudal itu diterjunkan. Negara sebelah pun akan. Iya, iya. Sebelah mana nih maksudnya? Sebelah etan. Kamu tahu apa? Masih tujuanmu sama. Kembalikan raga itu, kembalikan raga itu. Enggak mau saya berucap seperti itu lagi. Jadi saya cukup ngikuti aja, kasihan saya dengan sahabat-sahabat saya ini. Sama aja kami bergabung dengan kami, tapi kamu malu. Sedikit pun saya tidak ingin dan gak ada nafsu saya. Niat saya untuk ikut dengan kalian. Persetan dengan iblis. Wahai manusia, sejujurnya kalian itu seperti kami. Bakal lebih hina. Dan ketahuilah, itu karena kalian yang menghasut semuanya. Neraka akan menanti orang-orang seperti kalian. Benar. Wallahu'alam. Semua manusia punya lapat luput kesalahan. Benar. Kalau kami sudah muak di sana, karena kami berasal dari sana. Iya. Seperti kalian. Setidaknya saya sebagai manusia, saya masih bisa berpikir untuk membuat kebaikan. Membuat kebaikan? Iya. Yang kalian minum pun air kencing kuda, kalian bilang baik. Allahu alam. Gitu, Michael. Yeah. Jangan kebiasaan minum kencing kuda. Karena itu akan menjadi air yang cukup panas yang akan merongrong mulut kita nanti. Karena kamu tuh nggak tahu betapa khasiatnya itu tadi. Tahu dosa-dosa seperti itu. Barang siapa manusia yang melakukan minum-minuman di dunia, maka di akhirat nanti akan diteguhkan air yang panas. Ya, yang membakar tenggorokan. Gak usah bermuluk-muluk bicara kalian. Dan rasa air panas itu yaitu rasa nanah. Darah kotor yang kalian teguk. Tidak perlu kalian cerami, saya juga sudah tahu. Barang siapa manusia meminum minuman keras, maka sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Yang nama minuman itu tidak ada keras. Benar. Kecuali kamu minum dengan tempatnya. Kecuali kamu minum es batu. Iya, iya. Itu yang keras. Iya, iya. Iya, iya. Barang siapa manusia yang berzina, akan apa, Jambrong? Akan mendapat ganjaran cukup luar biasa. Pandai kalian. Hei. Sayang, kalian pandai, tapi kenapa gak beca aja? Daripada kamu pandai ngomong, kenapa kau gak jadi tukang sulap? Oh, itu sampingan saya. Jangan salah kamu. Sudahlah. Belum. Hentikanlah pencarian kami. Kalau saya tidak mau, lantas kalian mau apa? Bagus. Tidak mau. Bagus. Teruskan perjuangan kalian. Oh, siap.
Kalian bangga dengan padepokan kami sudah hancur? Yo, senang sekali kami. Besok mau tak antik yuk. Datang nanti ya ke padepokan ya. Syukuran kami bisa menghancurkan padepokan kalian. Ketika di padepokan ada acara, kami akan mengirim para-para iblis untuk menghancurkan acara-acara di padepokan ini. Kami persilakan dengan segala hormat. Iblis apa saja. Nanti malah kami buat atraksi ya. Kami masukkan ke sukma-sukma keraga-raga itu. Kami jadikan apa mabuk udah kepang nanti. Nanti yang jogetannya cantik kami kasih hadiah. Mereka bro, sepertinya orang ini banyak mulut. Saya ingin mencuri lagi nih, mencuri pakaian-pakaian agar saya menjadi seorang ulama. Aduh. Saya akan kurangi mimpimu. Para warga dan menyebar fitnah. Benar. Kita dengar ya sahabat. Hancurkan padepokan. Rencana mereka. Dan mereka akan benci dengan padepokan sedang-sedang saja. Benar. Ingat, penyerangan para warga akan segera dimulai menghancurkan padepokan kalian. Dan satu lagi. Sengaja ya. Ini berbuat kita laporkan kepada guru. Tentang hancurnya padepokan kami. Iya. Dan kami akan berkuasa di padepokan kalian. Maka bersiaplah, kalian akan menjadi salah satu bagian dari kami. Iya. Sudah. Terima kasih informasi yang telah kalian berikan kepada saya. Jambrong. Dia manusia yang cukup bandel saya bilang. Enggak ada yang seberani saya kan? Iya. Kenapa natapi seperti itu? Celo. Nanti malam kita somboyan. Kenapa? Sudah? Bagaimana mereka? Sudah. Terima kasih infonya ya. Terima kasih infonya. Oke, buat para sahabat semuanya. Ya. Oke. Gantian kalian mau ngintai saya? Oh alah, yuk ikut saya aja. Ngapain ngintai-ngintai? Yuk ikut saya. Ya ikut. Ngopi dulu kita. Kenangan kami itu belum ujung bukunya. Apalagi, ha? Hah? Tapi kami ingin kembali. Kenapa? Apakah belum cukup kamu untuk jauh dari sini? Saya itu hanya ingin mendapatkan informasi sedikit saja dari kalian. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan sedikit. Sampaikan para kesatria-kesatria padepokan. Tunggu saja akan kehancuran kalian semua. Terus? Kenapa? Kita semuanya, saya sudah apa sahabat. Beliau semua. Mereka yang menyerang saya. Sahabat semuanya, saya kerjain mereka. Kalian kira iblis yang bisa ngerjain manusia? Manusia pun lebih licik, tahu kan? Kira buat persahabat, saya kembali saja lah. Yang penting kita sudah mendapatkan informasi tadi ya, bahwasanya mereka kan menyusun strategi seperti itu. BLS ingin menyamar menjadi ulama. Suruh Gento ingin menghipnotis seluruh warga desa. Oke buat persahabat semuanya, saya Hiru Wabili Topik Wadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
usah jelur lang konco. Amalane tetep diwoco. Cinti paringi mamas karyo. Binti adoi sifat tangkoro. Nanging ngojo nanti lali. Diwoco terus sampai pitu bengi. Waku sabar, iku wajib. Biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak terkalian semua, pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Masih bersama kami di sendang sejagat. Pada epokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adik langkat. Stabat, 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 strobot. Mari belajar master mbakter. Ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat. Ini ilmu baik bukan ilmu serasi. Dungo menggimari kusti. Ojo simpen dendam mirin jarawati. Ketui soi klasa pelantawakal. Ilmu pisau mancing gawe pekal. Ojo jaluk nanging kutu sabar. Marko ilmu itu koyo kembang mekar. Tapi iso merkul ono proses tetap semangat master mbak tersalah PSS. Tumrap ni tanah.